Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Andini dari MIT Cilegon akan membuat interior desain ke-1. Pertama-tama membuat rektang, di enter ukuran 150 x 150. Ini. Offset ukuran 25. Properties ganti warna, PR enter seperti ini, escape, kemudian copy menjadi 3, escape seperti ini tarik ke atas. Ini tarik ke samping. Setelah jadi ini, kita buat garis XL enter menggunakan XL enter. Ini dua garis seperti ini, skip. Kemudian offset ukuran 175. Offset lagi ukuran 800. Offset lagi ukuran 675. Offset lagi ukuran 600. Offset lagi ukuran 400. Offset lagi ukuran 600. Offset lagi ukuran 750. Kemudian ke bawah offset ukuran 2000. Offset lagi ukuran 3000. Kemudian offset lagi ukuran 2000. Skip seperti ini. Kemudian ini kita copy, CO enter, dari tengah sini, pindahkan ke sini, skip. Kemudian ini juga di copy, CO enter, kita pindahkan dari sini ke sini. Ini juga. Escape. Kita pindahkan yang ini, CO enter. Pindahkan ke sini. Ke sini. Ke sini. Skip. Kemudian setelah itu kita stretch. S enter. Stretch. Klik dari sini. Tarik. Sambungkan ke sini. Skip. Kemudian ini juga. Press enter. Kita ulangi, S enter. Dari sini tarik ke sini. Skip. Kemudian ini juga S enter. Dari sini, tarik ke paling bawah sini, skip, ini, S enter juga, stretch dari sini sampai sini, skip, ini juga, S enter,
Enter. Press enter. Sambungkan. Press enter lagi. Skip. Terakhir ini. Press enter. Sambungkan ke bawah sini. Skip. Kemudian trim bagian ini. Ini. Setelah seperti ini, escape. Yang atas kita hapus saja. Ini, kemudian ini offset ukuran 175, offset lagi ukuran 800. Oke, kemudian kita trim ini dihapus saja seperti ini. Kemudian garis ini kita offset ukuran 1575. 1575. Ini offset lagi ukuran 200. Offset lagi ukuran 600. Offset lagi ukuran 200. Offset lagi ukuran 800. Oke, kemudian trim, enter dua kali. Trim bagian ini. Ini juga. Escape. Kemudian ini pindahkan. Ambil dari sini, pindahkan ke sebelah sini. Seperti ini. Pindahkan lagi yang ini. Pindahkan yang ini. M enter. Dari sini. Pindahkan ke sini. Skip. Kemudian ini. Kita S enter. Skip. Bikin garis L enter di sini ke sini. Skip. Offset ukuran 175. 175. Offset. Skip offset ukuran 175. Seperti ini. Offset lagi ukuran 800. Seperti ini, kemudian trim, dulu semua bagian ini, kemudian trim, ini juga,
garis bantu dihapus saja. Kemudian ini di copy semuanya, CO enter. Di bagian sini, escape. Kita sudah menyiapkan template. Ini di copy aja. Kemudian di move. Kita ambil dari bagian sini. Pindahkan ke sini. Skip. Seperti ini. Kemudian sebelah sini kita move lagi, enter. Kita ambil lagi dari bagian sini. Pindahkan ke sebelah sini. Skip. Seperti ini. Ini kita copy aja. Dari sini ke bagian sini. Skip. Kemudian ini kita hatch, enter. Dengan kita cari net ini, kita langsung dimensi aja DLI dari sini ke sini, ini DCO, ini escape, DLI lagi dari sini, ini DC, escape, ini garis bantu dihapus, kemudian DLI lagi. DCO. Skip. Kurang lebih seperti ini. Ini skip, klik dua kali, ganti ukuran 5. Seperti ini juga di hatch,
Ganti dengan net. Ganti ukuran 5. Skip. Ganti lagi ukuran 50. Seperti ini. Kita solid aja bagian atas.
Seperti ini, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.